Saya nak pergi kepada saudara Fida Suang. Sesuatu perkara dia akan menjadi lebih parah apabila ada guru yang mengatakan perkara tersebut walaupun dia bukan ahlinya, dan ramai anak murid akan mengikutinya. Dalam kaedah sekarang, ada influencer yang bukan bidangnya tapi dia bercakap, ada 1.5 juta pengikut dan percaya. Soalan saya, apa nasihat Bro Fidaus kepada influencer-influencer ini yang mereka suka mengkaji dan kritikal tetapi tersasar faktanya? Bro. Baik, terima kasih. Dengan keterbatasan waktu, saya percaya mereka yang berkongsi influencer dan sebagainya, sebagaimana tadi kata Ustaz Datuk Dr. Anhar juga, iaitu kita perlu ada husnuzon. Ya, maka saya husnuzon, saya bersangka baik bahawa sahabat kita yang influencer ini, niat mereka baik. Mereka cuba nak educate. Mereka rasa itu adalah info yang betul. Tetapi saya kembali kepada pengalaman saya sendiri. Contohnya, bila saya belajar tentang Islam selepas memeluk Islam, antara perkara yang saya diajar adalah metodologi dalam beragama. Ada ustaz yang kita belajar mengaji, dia memang pandai mengaji. Nak suruh dia untuk semua tu, no problem, taranum semua dia okey. Tetapi dia mungkin bukan pakar dalam fiqah. Mungkin dia tahu serba sedikit. Tetapi nak kepastian, kita perlu pergi kepada yang lebih pakar. Jadi, bila dalam metodologi begini, nasihat saya kepada diri saya dan juga sahabat-sahabat yang mempunyai akaun-akaun media sosial mereka, okay, iaitu kita kena kembalikan kepada surah Al-Anbiya, surah ke-21, ayat ke-7. Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Jadi, kalau kamu tidak tahu, tanya kepada yang pakar. Kalau kita mungkin famous kerana kita ni celebrity, kerana sekian, kerana kita mekanik, kerana kita bercakap pasal kereta, okay. Nak cakap kereta, teruskan. Tapi cakap dalam bab perubatan, kena cari pakar. Dan kalau dalam perubatan sekalipun, mungkin dia general. Dia bukan dalam bab, contoh saya sakit dada tempoh hari. Saya pergi jumpa kardiologis. Saya tak pergi jumpa dentist. Itu pun dalam ruang lingkup, kita kata perubatan pun luas. Jadi nasihat kepada saya, walaupun kita ustaz dan sebagainya, perlu kita faham, kita kena mengakui bahawa kita ada keterbatasan ilmu dan kita tak menguasai semua cabang ilmu. Dan kita juga sebagai orang yang nak agama, kita juga kena amal agama dengan bersikap tawaduk, dengan berkata, la adri, saya tidak tahu. Pendapat peribadi, simpan. Sehingga kita dapat kepastian. Kerana bagi pengikut ataupun anak murid kita, risaunya jelah, kita kata, itu saya rasa. Bukan fakta. Tetapi anak murid kita pula akan beranggapan guru yang cakap mesti betul. Maka dia balik pula, dia bergaduh dengan orang. Jadi nasihat saya adalah, kalau pendapat peribadi yang kita sendiri pun tak sure, hanya kerana rasa-rasa, nak makan rasa-rasa tak ada masalah. Tetapi dalam bab yang melibatkan nyawa manusia, saya kata jangan. Sebab risau, kerana semangat kita, orang lain terkorban, kita nak jawab apa di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Jawahabul Ataa.